Seorang jambret yang tertangkap ini menjadi bulan-bulanan warga yang kesal terhadap pelaku. Warga yang geram tak henti-hentinya mendaratkan pukulan terhadap penjamret, meski dua anggota Koramil 09 Tanjung Balai tengah mengamankan dan langsung dibawa ke Koramil. Dibantu beberapa orang, petugas membawa penjamret menggunakan sepeda motor. Setelah dibawa ke Koramil, masa juga datang ke Koramil cukup banyak kemarin. Jadi memang kami dari Komandan Kodim juga, kita disampaikan dari penonton, kita harus sebagai solusi di tengah-tengah masyarakat ini. Jadi sehingga supaya yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih parah lagi, berusahalah. Tersangka penjambretan kini telah diserahkan ke Mapores Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku itu berusaha membawa ke Koramil ini. Dia meninggal di piketan, dia mengamankan